Hai sahabat Kinaria Viral, ini kita lagi masih ada di Bali. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Pantai Kuta. Ini aku jalan kaki dari Hotel Kuta Paradiso menuju Pantai Kuta. Kata teman-teman, gak jauh, kita jalan aja lurus, nanti belok kanan udah sampai ya. Ini aku jalan-jalan, sepanjang jalan itu banyak sekali outlet-outlet, kemudian perhotelan, penginapan, kemudian tempat nongkrong santai ya. Dengan nuansa Bali tentunya. Ini aku jalan-jalan aja. Asik ya. Cuacanya bagus, tidak terlalu panas, tidak terlalu terik gitu ya, tapi oke untuk jalan. Nah, di sini banyak sekali turis yang ikut berjalan kaki. Di sini juga transportasinya oke ya. Ini di kanan kiri banyak sekali outlet yang bisa kalian kunjungi, menjual souvenir, jual pakaian dan sebagainya. Oke, makanan juga. Oke, itu banyak pilihannya ya. Tapi kita mau lurus saja. Iya, ada tempat spa juga. Nah, ini masih ada perbaikan-perbaikan ya. Oke, kita lurus saja. Itu udah nampak. Wah, ini hotel. Kemudian udah nampak gerbang itu di depan. Ya, ini di kanan kirinya hotel semua, penginapan. Jadi kalau di Bali fasilitasnya lengkap sekali. Oke, itu ada gerbang menuju Pantai Kuta ya. Wow. Ini pertama sekali saya datang ke Bali. Tentunya sesuatu yang baru dan pantas saja turis-turis senang ke sini karena di Bali itu menawarkan budaya yang kental ya, tapi dengan nuansa yang sudah modern. Oke, itu gerbangnya guys. Ini kita tidak lewat gerbang, kita belok ke kanan, masih jalan aja. Kita ke arah sana, masih jalan terus. Oke, ini ada perbaikan. Itu di pagar, di belakang pagar itu udah Pantai Kuta sepanjang-panjang itu. Nah, ini ada outlet-outlet ya. Banyak sekali turis bawa anak-anaknya, bawa keluarga, bawa sahabat, teman-teman, kerabat ya. Oke, ini pusat kota, di sampingnya sudah pantai. Jadi itu kelebihan dari di kota Bali. Jarak dari pantai ke pusat kota itu dekat sekali. Jadi fasilitasnya oke. Nah, ini kita mau masuk ke gapuranya, kita masuk ke Pantai Kuta ya. Oke, yuk kita masuk. Nah, ini kita masuk. Perlu kalian ketahui bahwa masuk ke sini gratis ya. Jadi tidak ada pungutan biaya sama sekali. Oke, kita masuk. Nah, ini dia suasananya ramai. Ini aku perginya jam kira-kira jam 9-10 pagi, itu udah ramai. Biasanya kalau kita panas sudah nggak mau ya ke pantai, tapi ini suasananya ramai. Kebetulan masih ada perbaikan-perbaikan, itu kayaknya ada pengerokan pasir ya. Wow, ini pantainya cantik sekali. Tekstur pantainya itu pasirnya halus, kemudian landai gitu ya, jadi panjang gitu, ke lautnya itu panjang landai. Nah, tidak beberapa kota berbeda-beda tipe pantainya. Kalau di sini landai, kemudian pasirnya halus dan berwarna hitam ya kalau saya lihat. Oke, ini landai sekali, jauh ke sana ya. Sini, nah, ada kayak unsur-unsur hitam gitu ya, pasirnya, dan halus sekali. Oke, panjang terus ke sana. Wow, subhanallah, cantik sekali sahabat. Sepanjang-panjang ini semuanya pantai.
tuh sampai ke ujung sana pantai. Nice, ini ya, ini tampakan tadi ya, sepanjang-panjang itu ada tempat minum, tempat santai ya, yang bisa kamu bintangi. Ayo kita maju, maju-maju. Ini kita lihat pantainya. Ya Allah, subhanallah. Banyak sekali orang lagi latihan surfing ya, lagi latihan. Ada yang udah mahir gitu ya. Ada beberapa juga pengunjung lokal, dan yang banyak adalah turis-turis dari mancanegara. Nah, ini bersih, tempatnya bersih. Aku lihat gak ada yang sampahnya ya. Jadi oke. Fasilitasnya juga oke, ada tukang pijit. Oke, dari sana aku jalan lagi, menyusuri jalan. Pokoknya sepanjang-panjang jalan ini kota dengan fasilitas yang lengkap, dan jaraknya tidak terlalu jauh antara satu ke satu lagi. Jadi bagi kalian yang ingin jalan-jalan, recommended sekali buat kalian membawa keluarga. Jadi gak usah khawatir, transportasinya oke, fasilitasnya oke ya. Oke, dan sudah terjamin ini pasti happy. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai ketemu, dah.